Akibat hujan disertai angin kencang, pohon besar di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, tumbang Jumat sore. Pohon yang diperkirakan berusia ratusan tahun tersebut menutup akses jalan desa. Petugas BPBD Kudus berupaya untuk mengevakuasi pohon tersebut, sementara petugas dari Polsek Jekulo mengatur lalu lintas. Ukuran pohon yang cukup besar membuat proses pembersihan berlangsung lama. Ketika itu angin, kemudian pohon itu tumbang. Menutup akses jalan desa, Pak? Gimana? Menutup akses jalan desa? Ya, menutup. Menutup jalan desa, sehingga kita menghubungi BPBD, akhirnya dengan segera cepat penanganannya, langsung menangani yang harusnya macet. Ya, menangani lebih dahulu, nanti bergantian dengan yang cuma dari desa. Tak hanya pohon besar tersebut, sejumlah pohon juga tumbang akibat tiupan hujan deras yang disertai angin kencang. Warga diminta untuk lebih waspada terhadap angin kencang agar tidak menjadi korban. Hendria Gusta melaporkan untuk NET.